Beginilah ratusan orang yang mengalami keracunan saat mendapat perawatan dari tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Waru Pamekasan Sabtu pagi. Ratusan korban keracunan tersebut terpaksa ada yang dirawat di lantai karena kekurangan tempat. Kejadian ini berawal dari warga tersebut mendapat undangan pengajian dalam acara pengajian di lembaga setempat pada Jumat pagi. Pada saat acara, warga tersebut mengkonsumsi makanan yang dihidangkan oleh pihak panitia. Namun sejumlah warga mulai mengeluh pusing dan muntah saat kemalam harinya hingga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas setempat. Masuk jam 7 tadi. Ya. Ini masih panas terus. Ini karena akibat makanan. Ya masih. Masih yang kemarin itu. Tengok pengajian. Itu lagi. Sibuk kamu. Iya. Tadi pasang semalam itu buka terus. Semalam buka terus, ha? Sebelum dibawa ke sini, apa diobati? Belum, tak dikasih apa-apa. Di sini mau dikasih obat. Direktur RSUD Waru Kabupaten Pamekasan Dr. Hendarto membenarkan bahwa pasien keracunan tersebut mulai berdatangan dari Jumat malam jam 1 dini hari sampai hari ini. Ia menambahkan berdasarkan informasi tim medis RSUD Waru, kejadian ini diduga karena intoleransi makanan dan diferensial diagnosanya, intoksikasi makanan. Namun, menurut pantauan reporter JTV dan dari data sementara, RSUD Waru Pamekasan korban yang mendapatkan penanganan dari tim medis RSUD Waru kurang lebih 200 orang. Serta juga ada puluhan korban yang dilarikan ke Puskesmas Waru, Batu Marmer, serta pasien. Bahwa KMP ini terjadi sejak tadi malam, jam 12 sudah ada pasien mulai berdatangan. Dari hasil rekap terakhir di pagi hari tadi 130 laporan terakhir. Setelah saya berkunjung datang ke Rumah Sakit Waru untuk mengecek keberadaan tenaga, alat dan sebagainya, cairan dan sebagainya, ternyata jumlahnya lebih dari 200. Angka pastinya belum kita rekap, namun kita berupaya mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan pasien yang kita utamakan. Cara administratif hitungannya sudah di atas 200. Penanganan yang dilakukan. Jadi berdasarkan informasi dari tim medis Rumah Sakit Waru menyatakan bahwa kejadian ini adalah ada dua, intoleransi makanan dan diferensial diagnosenya intoksikasi makanan. Muhammad Hasan, JTV.